mungkin hari kedua ya. Seperti apa pencarian saat ini untuk korban yang tenggelam? Baik, sama kronologisnya. Pencarian korban di hari kedua kita dibagi penyisiran pantai dan penyisiran lautan. Bisa diceritakan kronologi awalnya seperti apa? Baik, untuk kronologi awalnya korban sedang bermain bola sama rekan-rekan lalu terseret arus di sekitar. Bermain bolanya di bibir pantai, Pak? Di bibir pantai. Berapa anak yang tenggelam? 3 yang terseret, 2 sudah dievakuasi dan 1 dalam pencarian. Nah, 2 berarti sudah dinyatakan meninggal dunia ya. Nah, kemudian Pak, ini akan dilakukan penyelaman enggak atau gimana? Kita nanti kita lihat situasi dan kondisi untuk penyelaman karena visibility dan arus gelombang. Yang belum ditemukan usia berapa tahun itu, Pak? Yang belum diketemukan 9 tahun. Melibatkan berapa personel Pak dalam pencarian ini, Pak? Baik, kita terdiri 25 personel yang tergabung tim SAR gabungan. Berarti semuanya 25? Ada relawan lainnya atau dari unsur masyarakat sendiri ada? Unsur masyarakat. Siap, oke, makasih Pak. Ya, di sekitaran Pantai Barat, Kampung Turis, ya, Lok Kampung Turis, Pemugaran Pangandaran. Di mana lokasi ini memang lokasi yang tidak diperbolehkan untuk berenang ya, atau bermain air. Karena arusnya bisa kita lihat cukup deras dan juga ketika pasang air laut akan naik ke sekitaran bibir pantai mendekati beberapa rumah makan yang berada di sekitaran Kampung Turis ini ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!